Industri fashion atau busana di Kota Bandung jadi salah sahiji andalan anu rea disaluar ku masyarakat timang pirang kota di sakuliah Indonesia. Salah sahijina Muslim Fashion, jina collection anu pernahna dilalawak saparua Kota Bandung mangrupa pilihan anu merenah pikeun kaum muslimah utamana wanoja aktif anu migandrung baju casual. Nyakos kitu sababaraha koleksi baju muslimah kasual jinan Widawati anu boga butik Jina Collection anu pernahna di sabuderen Taman Saparua Kota Bandung. Nuansa kasual jadi ciri khas Jina Collection. Masih cek Widawati, mimitina dirina iseng-iseng posting model baju jinanana di Instagram. Lila kalilaan rea babaturanana anu natanyakeun koleksi model baju postinganana. Antukna Widawati nyieun baju atau busana muslimah kalawan konsep casual daily, utamana keur kaum ibu muda anu remen anter jemput barudak ka sakola. Ngaran Jina dicuta tina basa Arab anu hartina manuk leutik. Ceuk Widawati eta ngaran teh ngahaja dipilih dumeh usaha anu dikeureuyeuhna memang masih leutik, tapi dipiharep bakal terus tumuwuh. Turta dipigandrung ku sakumna wanoja di sakuliah Indonesia. Jina Collection boga target pasar kaum rumaja, tapi ka kaum ibu anu resep busana kasual. Kapunjul tina Jina Collection nyaeta bahana anu merenah dipake sapopoe, praktis, henteu panas sarta modelna kasual. Samalah dina bulan Ramadan ayeuna Widawati medalkeun edisi busana anu kasual tapi syar'i. Awalnya dari aku suka posting di Instagram tuh ya, lama-lama banyak yang nanya, Teteh itu bajunya dapet dari mana gitu. So, aku asalnya suka terima endorse juga sih, cuma lama-lama aku pikir aku kan ada apa, ada konveksi juga, akhirnya bikin sendiri gitu. Akhirnya bikin lah ya, karena aku daily-nya emang ini si Ziana ini daily tiap hari gitu, pakaian ibu-ibu tiap hari. Bikinlah gitu yang konsepnya casual daily buat ibu-ibu yang buat antar jemput anak kayak gitu. Jena sendiri itu dari nama diambil dari bahasa Arab, artinya tuh yang burung kecil, aku ambil burung kecil karena biar dari kecil dulu gitu, ntar kalau udah gede kan udah enak, udah kokoh gitu. Sajroning kitu anggota DPD RI Eni Sumarni ngeceskin, mangpirang busana hasil karya Jina Collection di papayasan ku kreativitas anu punjul, dumeh adu manis pulas na campernik, merenah dipake turta endah. Jina Collection jadi salah sahiji inovasi dina widang musana muslim, utamana di Kota Bandung, anu kawentar ku kreativitas desain busana. Eni miharep Jina Collection bakal disaliar ku numi gandrung busana muslimah, najan syari tapi tetap endah turta stylish. Setelah melihat koleksi dari Jena Collection atau Jena Style, ini Bunda bisa melihat bahwa kreativitas Teh Jena sangat luar biasa. Karena paduan warna yang begitu banyak, akan tetapi tetap tidak kesan norak gitu. Jadi sangat indah dipandang, sangat nyaman untuk dipakai. Hadirnya Jena Style ini adalah menambah koleksi-koleksi daripada para pemburu busana muslimah dari seluruh penjuru yang datang ke Kota Bandung. Dan mudah-mudahan Jena Collection ini juga nanti menjadi buruan para penggemar busana muslimah yang tetap menjaga syar'i dan tidak mengesampingkan keindahan ataupun style daripada berbusana. Kalawan naratas konsep kasual, Jina Collection anu pernahna dileleweuk butik Saparua Kota Bandung bisa jadi pilihan anu merenah keur wanoja aktif. Budi Hartati, Bandung TV.